wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan unboxing dan mereview dua paket kiriman yang pertama sudah selesai saya unboxing dan review. Silahkan dicek-cek kembali di video-video postingan saya sebelum yang ini. Dan kali ini saya akan langsung saja meng-unboxing dan mereview paket kiriman yang menurut saya cukup bagus cara packingnya, dilapisi plastik balon yang double yang cukup rapi. Langsung saja kita buka. Daripada yang pertama, dan alhamdulillah yang pertama tadi tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, aman-aman saja yang pertama packingnya, walaupun ada sedikit penyok-penyoknya. Kalau yang ini packingnya rapi. Masih dilapisi plastik balon. Sangat aman. Apa ini? Kita lihat. Kita lihat packingnya. Ini ada gundukan. Oh, ada apa ini? Kita menemukan sesuatu, guys. Guys, ada apa, guys? Kita menemukan sesuatu, guys. Kita paksa. Alhamdulillah kita dapat masker. Dapat dua masker. Alhamdulillah, terima kasih Bapak maker kita yang budiman. Langsung kita buka. Setelah kita mengodol-odol di luarnya, ada menemukan gundukan. Ternyata kita dapat masker, bisa buat APD kita nanti besok. Kita sudah Idul Kurban dan besok hari Bilah Sedunia. Pastinya sahabat-sahabat GSN sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari semuanya, baik itu peralatannya, APD-nya. Kosong, kardusnya tebal, lipat double, rangkap rapih, luar juga plastik balonnya double, sangat aman. Oke, pinter cara packingnya, pinter banget. Masih dilapisi plastik balon lagi. Nah, ini pinter banget. Dapat double, guys. Alhamdulillah, satu buat gacuan sembelihan sapi, satu buat gacuan sembelihan kambingnya. Masih dilapisi plastik pembungkus makanan pula. Sangat pinter banget packingnya ini loh, yang bikin kita mengapresiasi, memberikan reward, walaupun dengan ucapan terima kasih, walaupun dengan ucapan pintar. Karena kalau terjadi sesuatu, tidak hanya saya, maker pun juga akan merasakan rugi. Mantap. Baja Wilis katanya ini modelnya udah kelihatan, ada pin dural full kayu sono keling, cakep banget. Kita lihat dalamnya, model bui, modelnya kayak gini, 29 cm ini Baja Wilis. Kita lihat. Alhamdulillah, mantap.
Punggung bilahnya tebal ya meskipun kecil ini. Punggung bilahnya tebal. Kayak stok remov ya ini ya. Coba diperhatikan. Stok remov ya ini guys ya. Iya. Bukan tempaan manual ini ya. Silahkan di komen yang paham. Ini stok remov apa tempaan manual. Coba. Oke. Kita lap. Biar lebih jelas detailnya. Set. Set. Tipis. Kecil. Ya, kecil. Tidak terlalu lebar. Tapi tebal. Bagian bilah, mata bilahnya tipis. Ini tebal segini. Sangat tebal. Oke, tebak. Baja apa ini? Baja Willys. Stok remov enggak ini? Sepertinya iya. Alhamdulillah. Mantap. Karena asal-asalan. Nah. Udah nyampah ini udah. Nyampah kalau udah gini. Oke, alhamdulillah bisa buat kacauan kita di Idul Kurban. Sembelih gaya tarik maupun gaya dorong. Ini sapi apakah mampu Pak Ustadz? Sangat mampu ini. Baik dorong maupun tarik. Punggung bilahnya tebal. Kita bisa pakai dorong. Bisa pakai tarik. Sekecil ini, iya. Mantap. Sudah tidak ada PR. Dan saya paling demen satin polish. Mantap kan? Kecil saja kita masukkan di sini. Selanjutnya yang akan kita review nih. Yang paling mantap. Bule guys. Bule ini. Kita lihat. Sangat pinter, sangat 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 menjaga ini cara packingnya. Modalan dikit enggak masalah, yang penting aman. Katila ya guys, bule ya ini ya. Nah, ini uratnya ini. Jadi kalau kita pegang ini halus, ini kita pegang ini halus, bukan cacat. Ini bukan cacat. Ini yang ini. Bule banget, simpe-simpenya rapat. Rapat. Ini saya gini kan ini, kuat ini. Dan ini uratnya. Mantap. Cakep sekali. Ya ini yang dinamakan Katila itu ini. Katila, tanduk Katila atau semi bule. Ini kan semi bule. Ringnya duralium mod, bentuk luar modelnya belimbing, handle jengkolan. Sudah? Baru kita tidak aman guys, yang ini tidak aman ternyata. Kosongan tuh, kosongan, tidak ada isinya. Hampir saja guys. Kan memang nggak ada ininya, pelindungnya, nggak ada karetnya. Nanti habis ini kita pasangi karet biar aman. Ngeri, kaget saya. Oke, kita lap dulu. Nah ini kinclong. Saya kalau melihat kinclong itu apakah senang? Kurang senang. Karena kinclong belum tentu tajam. Jadi tajamkan dulu baru kamu kinclongkan. Tajam itu nomor satu. Nomor dua baru kinclong. Wih, saya kira tadi sama kayak yang ini keamanannya. Udah keren juga ini. Pegangannya panjang, lega. Oke, model candung, panjang sekali ini. Panjang sekali.
tebalnya sama kayak yang ini. Sudah mirror polish, kita tes. Kita lihat ya, kinclong belum tentu tajam soalnya. Oh, alhamdulillah. Sampai ujung tajam, guys. Tengah pangkal. Nah, seperti biasanya di sini pembatas. Sampai sini bentuknya sama, itu pembatas antara yang tidak tajam ini, tidak tajam ini. Sekitar 5 cm ini tidak tajam di sini. Di sini. Pembatas. Ya. Ketajamannya sudah Masya Allah. Aduhai. Ush. Tadi ada minus ya? Pasti ada minus. Jadi minusnya apa? Longgar. Nah, kalau minus yang ini gampang. Sahabat-sahabat bisa juga cek videonya, tutorial cara mengencangkan golok yang longgar. Ada. Nanti ketemu. Oh shit. Mantap. Bisnis plastik. Tapi ini mungkin karena ini baja Willis ya, jadi dia agak ringan dia daripada baja bearing. Baja bearing model candung seperti ini panjangnya segini, 30 gini biasanya berat. Mantap gitu biasanya. Nah, ini menurut saya cukup ringan, tidak terlalu berat seperti baja bearing. Ketajamannya di slish plastik sangat mantap. Guys, asal-asalan ini guys. Set. Mantap sekali. Set. Double ini. Oh, mantap. Kita megang yang gini. Terus. Oh, mantap. Mantap. Udah mantap. Ini baja Willis. Udah kinclong tidak ada PR. Sudah tajam tidak ada PR. Tinggal kita garap sarungnya. Sarung katilanya ini perlu kita kasih karet. Supaya dia tidak bablas seperti tadi. Mantap. Ini juga baja Willis. Jadi ini dua baja Willis. Buat gacuan Idul Kurban, sembelih sapi, sembelih kambing. Mantap. Apakah dengan ini buat sembelih sapi mampu? Sangat mampu. Kita ingatkan kembali pemirsanya. Mampu kan? Dan ini seperti stok remove menurut saya. Kelihatan serat-serat bajanya. Stok remove ini guys. Ini cuman saya gini megang. Tuh. Sangat mantap. Kalau dikocek-kocek sudah sangat mampu, di kertas lancar, insya Allah untuk di plastik lancar, dan untuk sembelian insya Allah sangat mumpuni. Sangat mantap. Oke, dah itu saja, jangan terlalu lama-lama untuk sembelih kambingnya. Dan untuk sembelih sapinya, katila sama-sama baja Willis. Atau begini, set, gini, set, udah. Dengan perut gendutnya, insya Allah aman. Oke, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari bala mara bahaya, hingga akhir tasyrik mampu menunaikan tugas kita sebagai jagal sembelih halal. Demikian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.